Mau balik lagi di Barakuda TCID bersama gue Opik. Kali ini gue bakal nge-share seperti biasa asyik versi terbaru ya. Jadi di versi ini adalah versi 1615. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk kalian yang menjalankannya atau yang beragama Islam ya. Semoga di tahun ini puasa kita full ya kan, bisa lancar. Amin 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 ya kan. Oke, kali ini gue pengen ngasih info aja nih. Jadi di versi kali ini ya kan, esek-esek versi 16-15 ini ada fitur terbaru coy ya kan. Fiturnya ini mantep banget sih. Kata gue fiturnya mantep ya. Lumayan ya kan, jadi bisa bikin suasana game kita itu berbeda gitu. Jadi gimana, ini maksudnya apa nih bang ya kan. Jadi kita langsung klik aja sini. Kita misalkan main apa ya, gue mainin apa ya. Aja ya. Gue main Donil ya, yang hijau-hijaunya banyak gitu kan, dia banyak pegunungan, banyak ininya ya. Bisa kita lihat langsung kita load state ya. Oke, ini bisa kita lihat gambarnya sini ya. Ya, gambar hijaunya bisa kita lihat sini ya. Gambar hijaunya kan kurang ya, kurang hijau. Nah di sini kita bisa kita lihat ada fitur baru di sini coy, di versi ini. Gue nggak tahu ini dimulai dari versi berapa, cuman yang pasti ini sih versi baru. Kalian ke setting sini aja, ini setting game ya. Ingat ya, ini setting game dan ini setting emulator ya. Jadi ada dua ya settingannya ya. Ini buat emulator, ini buat game ya kan. Kita ke setting game ya. Kita pencet grafis. Ya di sini coy. Jadi versi yang paling baru ini, jadi ada brightness, contrast, sama saturasi ya. Di sini kita atur dulu dari brightnessnya. Kita brightness-nya itu ke 2 aja, kontrasnya jangan banyak-banyak 2 aja. Nah saturasinya bisa kita ubah coy. Ini saturasi ya, kalau menurut gue saturasi supaya kelihatan ya, jadi di angka 50 ke atas ya. Ya bisa lihat di sini ya. Nah coba kita pakai saturasinya ke 100. Oke. Sorry, ini masih salah settingannya. Berarti bentar, ininya gue ubah aja mau gue ke default. Nah, bisa dilihat sini ya perbedaannya, perbedaan dari saturasi warnanya ya. Bisa dilihat ya. Tuh. Ya emang agak lebay sih warnanya. Cuman seenggaknya ini kita bisa ngelihat gimana ya, suasana baru gitu di game ini ya kan. Jadi hijaunya keluar. Cuman ya gitu. Cuman orangnya agak coklat, agak merah gitu ya. Mungkin saturasinya kelebihan. Coba kita ini lagi ke 50 aja. Coba kita ke 50. Apakah 50 pas ya kan? Kita setting ke 50. Oke, 50 malah mengecil layarnya gue. Bentar. Ini 100% up, jadi salah gue berarti tadi, salah sorry. Itunya salah gue. Ini nih yang ini maksud gue, ini 100. Kenapa gue ke zoom? sorry. Salah. Gue gak lihat. Oke, ini 50 belum terlalu kelihatan ya, 50 ya. Mungkin batasnya 70 kali ya. Coba kita ke 70. Itu 73 dah segini dah ya kan. Dan mungkin kontras yang lainnya bisa diubah, bisa diatur juga, mungkin ke sama, mungkin ya 70 juga apa gimana. Tapi kita cek lagi, tadi gue salah mencet, sorry ya, mohon maaf. Ini gue ke 50 lagi ya, ini ya, apa enggak 60 aja ini. Oke, jadi agak pekat ya warnanya ya. Jadi agak pekat dan lumayan sih kalau yang ini. Kita ubah lagi satunya. Bentar. Ke brightness-nya coba. Aduh, brightness-nya gue enggak yakin ini kalau misalkan 60, coba aja deh. Oke, jadi begini ya. Ya. Jadi versi ini kita bisa ngubah warna-warnanya. Bentar, gue susah soalnya. Sambil ngejelasin sambil main ya, warnanya jadi cerah begini ya, jadi enak dilihat gitu.
Dan ini pas sih, kalau 70 berarti pas ya, warnanya pas dan hijaunya itu keluar banget hijaunya. Bisa lihat sini hijaunya ya. Jadi kayak kamera handphone Realme gitu ya. Handphone Realme kan tanpa diedit tuh sekali foto biasanya begini tuh, pakai chroma boost biasanya, chroma boost jadi kayak gini tuh. Ya kan? Mantap ya. Di setiap game pokoknya semua bisa diubah, kontras, saturasi warnanya dan brightness-nya juga bisa diubah setiap game. Jadi ini fitur yang menarik sih, kalau kata gue fiturnya bagus banget. Oke. Mungkin sekian dulu dari gue ya kan. Mungkin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini ya kan. Semoga channel ini bisa tembus sampai 1000 atau sampai 2000 sampai 1 juta gitu ya kan. Amin. Oke, terima kasih.